jadi hari ini memang kita sudah melaksanakan hasil perhitungan di Pusku, tapi akan lebih elegan lagi, lebih bagus lagi. Kita tetap menunggu perhitungan KPU. Jadi saya mengimbau kepada seluruh tim untuk bagaimana upaya kita supaya suasana tetap kondusif, jangan melaksanakan euforia kemenangan yang kita tunggu dan kita hormati apapun yang menjadi keputusan KPU. Jadi untuk sementara ini kita tidak akan mengeluarkan statement apa-apa, tapi kita tetap menghargai dan berkomitmen untuk tetap menunggu hasil dari tabulasi KPU. Ya, jelas. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berjalan dengan aman, lancar, damai, dan sejuk, dan sesuai dengan harapan kita semua.